Eksekusi puluhan rumah warga Kampung Bugis di Desa Serangan Denpasar, Bali berakhir bentrok. Warga Kampung Bugis, Desa Serangan Denpasar mengejar puluhan anggota Ormas Baledika yang mendampingi pihak penggugat dan eksekutor saat akan mengeksekusi tempat tinggal mereka. Mereka melempari anggota Ormas dengan batu dan benda tajam lainnya. Anggota Ormas yang tak menduga serangan itu memilih mundur karena tak membawa senjata untuk melawan. Seorang keluarga pihak penggugat mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Akibat bentrok, eksekusi untuk sementara ditunda hingga situasi kembali kondusif. Bisa kayak gini.